Bella, kamu tahu nggak? Si Siti itu murtad. Jilbabnya aja udah dilepas. Padahal dulu kan kita sering sholat dan ngaji bareng. Hai kalian. Oh, sekarang ngomongnya hai, bukan assalamualaikum lagi. Gini nih, berbucin sama cowok non-Islam langsung jadi kafir. Astagfirullah, Nona, mulutnya. Kenapa sih orang-orang pada nuduh aku yang aneh-aneh? Emang kalau misalkan aku murtad, aku bukan manusia lagi? Ya apa bedanya manusia sama binatang kalau sama-sama sesat? Ya kan, Laila? Siti, setelah kamu murtad, apa yang kamu rasain? Aku ngerasa lebih nyaman. Terlepas dari aku pacaran sama orang nonis, aku lebih nyaman sama tempat baru. Ya Allah, kenapa hambamu ini makin hari makin parah aja sih otaknya? Kalau kamu nemu kenyamanan itu di tempat baru, alhamdulillah. Laila, kamu gila ya? Orang dia murtad, kok kamu bilang alhamdulillah sih? Berarti kamu bersyukur dong kalau dia murtad. Siapa bilang?